Selamat datang di Tiga Langkah Amat. Ya, problem jatuh seperti biasa, guys. Hitam hanya ada raja dan tuda. Kuda ada di B8, sementara raja ada di E8 ya. Hati-hati, guys. Putih punya kuda 2 biji. Kuda dan benteng. Aduh, raja ada di sana. Raja ada di F8. Sorry, G8 ya. Nah, masalahnya ini hanya 3 langkah dan hitam harus mat. Oke, kita coba ya. Langkah yang sering dimainkan adalah benteng ke A8 atau sorry, ke A7 atau ke B7. Suara gue itu lagi flu ya, guys ya. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Ya. Silakan yang langkah pertamanya hitam sekarang kemana nih? Kalau begini ceritanya, hitam bisa aja gini, guys. Nah, lucu sekali, hitam bisa begitu ya. Kalau dimakan sama kuda, itu draw, remis, ya kan? Remis tidak bisa mat. Tapi kalau tidak dimakan, misalnya tiba-tiba putih skak pakai benteng, hitam masih bisa lari. Langkah ketiganya sudah tidak ada skak mat. Tidak mungkin, tidak memungkinkan ya. Dalam kondisi seperti ini, putih hanya punya satu langkah yang memungkinkan untuk mat dalam 3 langkah. Kalau begini tidak mungkin ya. Skak. Pergi. Skaknya kemana lagi? Sini. Skak. Dimakan bisa, pergi lagi juga bisa. Pergi lagi aja aman. Ya. Skak lagi, pergi lagi. Ya. Seperti itu aja terus. Oke, guys. Karena dari kemarin tuh ada yang minta dibuka ya. Ada yang marah-marah, gimana sih problem gak dibuka. Untuk kali ini coba saya buka problemnya, kuncinya ya. Jadi bagi kalian yang tidak ingin melihat ya silahkan. Tidak ingin melihat kuncinya silahkan. Ini ya, ini sendirilah. Di post atau ya di post aja. Soalnya saya mau buka kuncinya. Bagi kalian yang pengen berpikir, pengen mecahin sendiri silahkan di pause aja ya. Kuncinya adalah langkah pertama nih, benteng ke D7. Wah, benteng ke D7 otomatis raja hitam gak bisa bergerak ya. Raja hitam gak bisa bergerak, yang bergerak pasti kuda. Oke. Yang bergerak kuda, kalau kuda aja ngasal ada ancaman skakmat di sini. Ya kan? Nah, tapi bagaimana kalau dimakan? Benteng itu dimakan pakai kuda. Kalau pakai raja nggak mungkin. Dimakannya pakai kuda. Nah. Oke, sekarang langkah kedua putih. Langkah kedua putih dia membuat mengantisipasi raja hitam pergi. Ya. Dengan langkah ini raja hitam tidak bisa bergerak. Otomatis yang bergerak kuda. Dan kalau kuda bergerak, maka kuda yang ada di G4, kuda putih, bisa melakukan serangan. Dan itu skak mat ya. Kalau nggak gerak, raja hitamnya nggak gerak, kuda hitamnya nggak gerak, kuda putih nggak bisa beroperasi ya. Tapi karena ini dipaksa gerak ya, kuda hitam harus gerak nih. Silahkan mau kemana? Mau ke sini? Oh, dimakan ya. Dimakan skak mat. Silahkan diperiksa skakmat ya. Bagaimana kalau nggak ke situ, ke sini aja ya, petakan tadi ditempatin skakmatnya di situ. Oh, beautiful sekali ya guys ya. Ini dia susunan awalnya, beautiful sekali. Ini dia susunan awalnya. Sorry gue lagi flu. Pilek.
jadi suara. Ya, beginilah. Ini dia susunan awalnya. Silahkan di screenshot. Silahkan di screen capture. Ya, salam. Sampai ketemu lagi di problem berikutnya.